Pondok Pesantren Terpadu Al-Huda Al-Ulia adalah pondok yang bergerak di bidang pendidikan Islam, menaungi 3 lembaga di bawahnya, yaitu sekolah formal meliputi jenjang MTs dan MA Al-Huda Al-Ulia, Madrasah Diniyah Al-Huda Al-Ulia, dan Madrasah Al-Quran Al-Huda Al-Ulia. Pondok pesantren ini beralamat di Desa Pulau Putat, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Pondok pesantren ini memiliki visi membantu generasi yang mumpuni dalam impact dan impact untuk mencapai visi pondok pesantren dan membentuk generasi yang unggul, berdaya saing, cerdas, dan berakhlakul karimah. Pondok pesantren Terpadu Al-Huda Al-Ulia memiliki 7 program unggulan, yaitu Tahfidz 30 dan Suar Muhimah, serta program eksklusif Tahfidz 30 Juz. Staf pengajar dari berbagai pesantren dan universitas ternama, di antaranya Universitas Indonesia, Al-Ahqaf Yaman, Derboyo, Sarang, Arwaniyah Kudus, Arisalah, Gontor, dan lainnya, memprioritaskan bidang agama dalam baca kitab kuning dan kafidul Quran, berbahasa Jawa kerama dan bahasa Arab dalam keseharian, mengedepankan akhlak, kedisiplinan, dan kualitas, memiliki masjid besar berlantai 2, kamar santri yang mewah dan bersih, ruang kelas yang representatif, kamar mandi yang memadai, serta menu makanan yang beraneka dengan kalkulasi murah. Dilengkapi CCTV pada setiap ruangan dan proyektor untuk menunjang keamanan dan pembelajaran. Walaupun pondok pesantren ini tergolong baru, tetapi pondok ini telah berani bersaing. Hal itu karena didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berbagai fasilitas yang cukup memadai. Dan pondok pesantren ini tergolong pondok yang murah. Dalam rangka meningkatkan potensi minat dan bakat, Pondok Pesantren Terpadu Al-Huda Al-Ulia memfasilitasi para santrinya dengan beragam kegiatan seperti sholat tahajud, membaca Al-Quran, sholat duha, halaqah bahasa Arab dan bahasa Jawa kerama, tasrifan, metode amsilati, tahlilan, madrasah diniyah, dan beragam ekstrakurikuler seperti sepak bola, bulu tangkis, volley, pendidikan kewirausahaan entrepreneurship, dan pendidikan kepemimpinan leadership, komputer, hadroh, tata boga, dan pencak silat.